Terima kasih telah mampir di channel Andre Adj. Terlepas dari mitos atau fakta dari cerita atau kisah ini, saya mohon maaf apabila ada kesamaan nama tempat yang tidak sesuai dengan versi sejarah yang Anda temukan. Selamat mengikuti kisah-kisah di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment agar cerita selanjutnya bisa Anda dengarkan. Ternyata ada kebohongan terkait keberadaan Nyi Roro Kidul di pantai selatan Jawa, seperti diketahui sosoknya disebut-sebut sebagai penguasa di laut ini. Terkait kebohongan Nyi Roro Kidul ini, disampaikan oleh juru kunci Pantai Parangkusumo, lalu bagaimana si cerita terkait munculnya hal ini. Dilansir Bondowoso Network dari Youtube.co dikisahkan dari juru kunci Pantai Parangkusumo, ia menilai ada kebohongan dari kisah-kisah Nyi Roro Kidul yang beredar luas di masyarakat. Adapun juru kunci Pantai Parangkusumo ini bernama Wedono Surakso Jaladri, ia diperintahkan menjadi penjaga pantai tersebut sudah 50 tahun yang mencerikan pengalamannya. Ia pun mengkisahkan atau meluruskan kejadian-kejadian yang sering terjadi di pantai selatan yang dikait-kaitkan dengan Nyi Roro Kidul. Sebut saja banyaknya orang yang hanyut hingga tenggelam karena melewati atau melintasi batas-batas dari lokasi yang semestinya dilakukan aktivitas, misalnya saat rekreasi. Karena dua setengah meter itu tidak boleh berenang di situ, tapi orang atau anak itu makin lama makin senang hingga tak merasa ia sudah jauh dari bibir pantai, katanya. Akibatnya, orang sedang asik berenang atau menikmati pantai secara tak sadar sudah hanyut ke selatan, lalu muncul gelombang tinggi lalu menelan anak tersebut. Air di laut selatan, kalau pasang di bagian bawah gelombangnya, sangat kuat sehingga orang-orang tidak sadar hal ini. "Kalau air besar malah tidak bahaya," kata juru kunci pantai Parangkusumo. Menurutnya, jika air besar masih bisa mengembalikan orang tenggelam muncul ke permukaan, sedangkan air surut tidak bisa karena airnya akan berputar. Terkait mitologi Jawa, bahwa orang yang hanyut di pantai selatan akibat ditarik oleh anak buah Nyi Roro Kidul menjelaskan terkait hal lain. Namanya juga mimpi atau gaib. Ini saya ceritakan, ada anak SMA di sini kerjanya sebagai nelayan, lalu ditakdirkan Tuhan hanyut. Akhirnya meninggal. Orang tuanya bilang, "Dia telah menjadi tukang siram di istana Nyi Roro Kidul. Ia mengharapkan Nyai memberikan pekerjaan di taman kerajaannya Nyi Roro Kidul, ungkap Wedono." Sosok Nyi Roro Kidul ini dikenal sebagai makhluk gaib dan mistis dan melegenda bagi masyarakat Jawa. Sejauh ini dikenal sebagai ratu pantai selatan, sang penguasa makhluk halus di seluruh laut selatan Jawa. Ia disebut-sebut memiliki wajah ayun nan jelita dengan balutan selendang berwarna hijau. Nyi Roro Kidul juga digambarkan memiliki mahkota di kepalanya, sehingga sosoknya sangat melegenda di kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya. Status pantai selatan dianggap sebagai wilayah kekuasaan Nyi Roro Kidul. Tak heran, banyak kisah mistis terjadi. Banyak pula kejadian tragis karena faktor pantai dengan ombak besar tersebut. Ada konsep yang bernama moksa, yakni manusia yang terbebas dari hal-hal yang tidak baik atau duniawi. Ada puan kisah lain dari Nyi Roro Kidul, salah satunya ada di antara empat jenis pesugihan yang dianggap sebagai cara mendapatkan uang dengan cepat melalui bantuan gaib. Namun, sayangnya... Empat jenis pesugihan tersebut dikenal suka meminta tumbal manusia sebagai syarat dari kekayaan yang akan didapatkan. Tentu saja, keberadaan pelaku empat pesugihan yang meminta tumbal manusia ini sulit untuk dibuktikan, apalagi diungkapkan. Selain itu, banyak juga yang bertanya-tanya apakah benar bisa kaya raya dengan melakukan empat pesugihan tersebut, dan perihal bisa menjadi kaya raya dari pesugihan juga susah untuk dibuktikan karena sedikit sekali informasi mengenai hal tersebut. 1. Tuyul. Tuyul adalah salah satu jenis pesugihan yang populer dan dianggap bisa membantu manusia mendatangkan uang dengan cepat. Konon, mereka yang memelihara tuyul sebagai alat pesugihan diharuskan. Selain itu, setiap selesai beraksi istri dari pemilik tuyul juga harus menyusui tuyul yang diajak bekerja sama tersebut. Yang mengerikan, bila tidak ada susunya maka darah dari istri si pemilik tuyul lah yang akan dihisap. 2. Dewi Lanjar Pesugihan Dewi Lanjar juga dipercaya bisa membantu manusia mendatangkan uang dengan bantuan gaib. Sayangnya, pesugihan jenis ini juga dikatakan memerlukan tumbal manusia sebelum memulai kerjasama atau ritual pesugihan tersebut. Konon, pesugihan Dewi Lanjar katanya berpusat di pantai utara, namun untuk lokasi tepatnya tidak diketahui. 3. Babi Ngepet Pesugihan yang satu ini mungkin sudah banyak yang tahu, sebab sering sekali dijadikan film dan ditayangkan di televisi. Konon, mereka yang melakukan pesugihan babi ngepet juga dimintai tumbal sebagai tanda persetujuan kontrak gaib yang dilakukan. Selain itu, adanya tumbal juga diyakini untuk memuluskan pesugihan babi ngepet tersebut dalam mendapatkan uang. 4. Nyi Roro Kidul Konon katanya mereka yang ingin menjadi kaya raya dengan cepat juga ada yang melakukan pesugihan Nyi Roro Kidul. Sama dengan tiga pesugihan sebelumnya, pesugihan Nyi Roro Kidul juga memerlukan tumbal manusia. Bila pesugihan Dewi Lanjar dikatakan berada di pantai utara, maka pesugihan Nyi Roro Kidul dikatakan berada di pantai selatan. Nah, itulah empat jenis pesugihan yang dianggap bisa membantu mendatangkan uang dengan cepat namun meminta tumbal manusia. Walau alam bis sawab, terima kasih telah mengunjungi channel ini semoga bisa bermanfaat dan dapat mengikuti kisah-kisah di channel ini selanjutnya.